Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Roda Kali Auto, Brother ya. Ya, kali ini saya menyambung video sebelumnya, Brother ya. Nah, di video kali ini atau vlog kali ini saya akan lebih menunjukkan untuk suara mesinnya sama bagian-bagian yang paling saya suka di motor ini, Brother ya. Oke, ikuti terus vlog kali ini sampai selesai, Brother ya. Jangan di skip sih, oke. Nah, jadi saya meneruskan vlog yang sebelumnya, Brother ya. Kali ini saya akan lihatkan lebih detail, cuman lebih ringkasnya lagi. Saya tunjukkan ke apa namanya, visualnya lebih jelas, Brother, di video ini ya. Jadi ini basicnya Ruby ya, Kaisa Ruby tahun 2018. Injeksi sudah di custom bobber ya, Brother ya. Nah, part-part yang ditempel di motor ini juga gak main-main, Brother. Aksesoris Harley Davidson yang nempel di sini ya. Nah, seperti yang saya katakan di pembukaan tadi, saya akan tunjukkan bagian, beberapa bagian yang saya suka di motor ini ya. Memang keseluruhan saya suka motor ini ya. Cuman yang saya paling suka adalah ketika lihat motor ini bagian kanan, Brother. So, lihat. Ya kan, penampakannya padat banget ya. Karena di sisi kanan ini terlihat ada open filter. Ini punya Harley Davidson XL ya, 1200. Bukan custom, Brother. Terus di mesinnya juga sudah di cover. Gitu. Terus di full stepnya juga pakai punya Harley Davidson. Aksesorisnya ya, Arlenes. Nih, Arlenes. Gitu. Nih. Terus dari segi sudut depan ganteng juga tuh. Jadi mirip, sekilas mirip Sportster juga. Karena dia covernya, cover si headlampnya juga punya Sportster. Lampunya pakai daymaker, bukan abal-abal juga daymakernya. Gitu, beda. Ganteng kali ini motor emang ya. Sebenarnya dari dilihat dari segi manapun juga ganteng juga. Ini sebelah kiri. Nah, kiri ganteng juga kan, Brother ya. Cuman kalau saya disuruh milih paling ganteng dilihat dari mana, saya pilih yang sebelah kanan ya. Tapi kiri juga ganteng juga. Itu nih. Jadi di motor ini juga sebenarnya ini bagus nih, ada cat. Kemarin kelihatan gak sih di video sebelumnya, agak kelihatan ya. Jadi di cat tankinya ini, Brother, ini ada grafis seperti keramik kayak gini nih, abstrak ya. Bagus banget. Wih, Ben. Oke, Brother, langsung aja saya tunjukkan suaranya, Brother. Karena emang di video kali ini juga saya pengen nunjukin kalian suaranya yang lebih banyak lagi. Karena di video sebelumnya suaranya sedikit banget ya, cuma beberapa detik gitu. Gimana, Brother? Walaupun injeksi, cuman ketukannya dia masih dapat nih settingannya dengan knalpotnya free flow langsung tanpa saringannya di dalamnya ya. Bisa pincang-pincang juga suaranya. Dilihat dari segimana pun ganteng sih motor ini, Brother. Tuh.
sip. Habis ini saya akan ajak kalian ya untuk jalan-jalan ya naik motor ini. Saya tampilnya secara visualnya aja, brother ya. Gimana impresi berkendara ya naik motor ini, motor keren ini. Oke, stay tune terus, brother. Oke, brother. Saatnya kita coba test ride ya motor ini ya, untuk tahu posisi berkendaranya. Pengalaman experience berkendara ya, brother ya. Kalian saya tunjukin pada kalian juga ya suara knalpotnya ketika dibawa riding nih, brother. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, brother? Mantap, brother. Jadi untuk suaranya sudah karakter V-twinnya ya, memang kuat banget ya, karena motor ini knalpotnya custom free flow, brother. Jadi nggak ada ini ya nih, apa sih namanya, filter di knalpotnya, jadi suaranya menggelegar gitu tuh. Terus sedikit cerita ya terkait pengalaman naik motor ini. Jadi posisi berkendara dengan postur saya ya, tinggi 171, berat 90. Ini pas banget, ganteng banget dirasa nih, brother ya. Untuk apalagi posisi stangnya nih ya, khas bobor banget. Jadi tangan kita ya posisi melebar gini nih, jadi kelihatan kayak gagah gitu ya. Jadi ketika kita lagi riding motor ini, brother, yang kelihatan dari yang disuguhkan ya di dengan motor ini adalah tuh ada tampilan si fairingnya, terus ada kelihatan sedikit tuh headlampnya ya, belakangnya daymaker asli, itu daymaker ya, bukan yang abal-abal. Terus untuk tampilan stangnya seperti ini, jadi semi fatbar, cuman dia agak naik dikit ya, jadi nggak begitu agak nunduk nih. Pas banget dengan postur rata-rata orang Indonesia nih, brother. Karakter V-twin, patah-patahnya di motor ini kerasa banget nih, keren. Untuk jok di motor ini, brother ya. Jadi jok ini kan single seat, brother ya. Cuman ini di joknya di custom ada pegasnya gitu, brother. Jadi nambah empuk nih. Dibuat duduk tambah nyaman. Jadi untuk bawa jauh dengan motor ini sih is okay ya. Nyaman-nyaman aja, badan juga posisinya juga enggak merunduk. Keren lah ya. Dan rasanya benar-benar kayak ada sedikit rasa sportsternya, benar. Karena sisi kanan ya, bagian mesinnya, bagian di kaki nih ya, ini nonjol si apa, filter udara karburator ya. Ini pakai punya Harley Sportster 1200. Nih, jadi kaki kita agak ke kanan sedikit, agak keluar ya. Gak bisa ngapit. Kalau Rubicon bisa ngapit banget di tangki nih. Kalau ini gak bisa, memang otomatis harus rada ngangkang motor ini nih. Oke lah, ganteng lah. Terus perbedaan tampilan basic ya,
Kak Sarubi. Ini kan kayak Sarubi tahun 2018 sih betul. Jadi tahun 2018 itu notabene Kak Sarubi yang terakhir ya. Dan dia sudah injeksi. Jadi perbedaannya ini nih. Kalau dilihat dari tangki, nah kalau yang injeksi dia tutupnya kayak gini nih. Si tutup tangkinya betul. Jadi setara rata-rata dengan si permukaan tangkinya gitu. Kalau yang karbu kan dia puteran tuh, tutup tangkinya muter gitu. Stangnya ya, untuk lebarnya memang nggak begitu lebar, pas banget memang. Jadi nggak terlalu repot ketika akselerasi, berakselerasi ya. Bang, gimana sih untuk speednya gitu? Nah, gini pada saya luruskan lagi ya. Ketika kalian lagi lihat review motor motor custom Fitwin ya, memang dia tujuannya nggak untuk speeding nih pada. Jadi tujuannya memang dia untuk cruising, jalan-jalan santai, tampil ganteng gitu pada. Untuk tongkrongan, untuk baik itu touring juga masih asik gitu loh. Kalau kalian nyari speed gitu, kalau di motor ini memang ya nggak dapat lah ya, gitu lah ya. Karena ini memang bawaannya untuk santai, dinikmatin suara Fitwinnya sambil nikmatin juga pandangan orang kita gitu ya. Berasa paling ganteng lah gitu loh. Kalau kalian pengen cari yang speed, jangan nyari motor cruiser brother ya. Jadi kalian cari aja motor 2 tak gitu, itu pasti speednya gini lah, jempol lah ya, gitu. Gitu. Jadi gitu aja brother ya, untuk saya tunjukkan suara knalpotnya ketika jalan seperti inilah ya, sambil saya ceritakan sedikit mengenai posisi berkendaranya ya. Pokoknya pakai motor ini jadi ganteng sih ya. Oke deh, saya tutup brother. Nah, sekian aja vlog kali ini brother ya, membahas lanjutan terkait Kai Sarubi Bobber ini. Ya brother, seperti biasa di akhir vlog, untuk selalu saya ingatkan kepada kalian yang beragama muslim untuk selalu sholat lima waktu dan bersedekah kepada orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan terlebih dahulu. Oke brother, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan share. Thank you brother.